deh. Bisa jongkring lo, kentut deh. Kelepasan, mabuk. Udah turun. Enak aja kentut bareng gue. Emangnya tempat sampah. Tahan bentar. Di dalam lo gak bakalan mati, tenang aja. Wah, gak ada apa-apaan, cepetan turun. Nama saya Somat. Supirnya Pak Gubernur. Bukan Gubernur, Batur. Iya, salah orang. Bagus lu ambil. Iya, bagus lu ambil. Selamat datang di kampung kami, Pak. Terima kasih. Waduh, penyambutan begitu meriah ya. Saya benar-benar surprise. Aku dikalungin. Selamat datang ya, Pak. Siti, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak bisa berkenan. Oh, iya. Kalau begitu, silakan. Ya. Wati. Biasa aja lagi. Tiap hari juga kita kan ngobrol sama hewan. Sama anak kudanil. Oke. Aduh, boh, dasar lu cacing krempeng, nyungkring, cari gara-gara lu ya. Tuh, Bang. Anak Kikong ini
ngomong. Lu denger kan bahasa-bahasanya? Gue diserang anak kikok. Ya Allah, Loki. Nih, nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kan lu habis pada ngaji. Ya Allah. Iya, mati-mati duluan. Udah. Apa ya lo? Kejam amat. Sendiri kita lagi pengajian. Makin banyak ngemeng. Ya Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Satu. Nyantai, kagak ada nyantai-nyantaian. Itu jangan berdiri, itu kamu gondrong. Ah, kayak kura-kura lu, lamaan. Aduh, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Duh, ini gak bisa balik lagi, Pak Ustadz. Pak! Kok gini, Pak Ustadz? Aduh. Lagi. Ya. Ya Allah. Masih ya. Ini yang militer. Ya. Aduh. Dasar cacing krempel alias kecungkring. Setiap hari bikin mat goreng emosi aja. Bisa cuma ngajarin kita berdua doang, Bang. Iya. Tapi walaupun dia nyebelin, dalam hati gue masih ada rasa sayang. Itu anak tetap aja harus kita kasih pelajaran. Wah, biar dia kapok percayain kita. Waduh! Iya, Bom. Bener juga tuh apa kata lu. Ide cemerlang. Yaudah yuk, kita kerjain si Jeking. Tapi, gimana caranya? Besok ada lomba mancing tuh. Nih, pasti si Ceking ikutan kan?